Berikut ini cara mengatasi yang namanya HP Infinix itu hidup sendiri ataupun nyala sendiri. Entah itu pas kita matikan atau pas lagi tidur. Nah, untuk kalian yang ingin mengatasinya berikut ini. Pertama, pastikan kalian tidak lagi mengecas pada saat melihat HP Infinix hidup sendiri karena ada beberapa series. Ketika kita cas, dia akan hidup otomatis. Kedua, periksa yang di bagian pengaturan ini. Biasanya Infinix dia ada sistem hidup mati otomatis yang ini. Jadi buka pengaturan, gulir ke bawah, pilih sistem, pilih nyala dan mati daya terjadwal ini. Nah, kalau ada yang aktif silakan dimatikan tombol ini. Jadi ketika dia aktif, maka dia akan hidup sesuai dengan jam yang kita set. Hidup daya otomatis, hidup mati daya otomatis. Kemudian, pastikan tidak ada alarm yang lagi aktif. Ketika ada alarm yang lagi aktif, misalnya kalian cari aplikasi jam. Nah, kalau ada alarm yang lagi aktif seperti ini, dihapus dengan cara tekan lama, pilih hapus. Alarm itu bisa menghidupkan ponsel kita. Jadi, pastikan tidak ada alarm yang aktif. Itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.